Martian, salam pramuka. Saya Edi Rusmanto dari Kuaran Bayan. Di sini melaporkan lalu lintas di Posko 2, tepatnya di depan Tol Serbalaris Kutoarjo. Kami dibantu dari Pramuka Penegak SMA Pius Bakti Utama Bayan dalam rangka kegiatan aksi nyata Pramuka Peduli Lebaran 2023 atau 1444 Hijriah. Dan kami pula dibantu dari Radio Antar Penduduk Indonesia yang komunitasnya membuka posko di depan Tol Serbalaris. Kondisi lalu lintas berjalan ramai lancar. Ada sekitar 60 kendaraan roda 4 per menit dan 60 kendaraan roda 2 per menit dan 25 kendaraan roda 4 per menit. Meskipun demikian, warga dimohon untuk berhati-hati dalam menggunakan jalan karena arus mudik sudah mulai masuk mobil-mobil dari luar daerah. Demikian laporan dari kami. Salam Pramuka.